sayur bayam bening ala ibu aku. Nah, ini gampang banget masaknya. Kalian cuma perlu bawang merah ini direbus dulu. Terus ada jagung juga, kalian rebus juga barengan sama air. Langsung aja masukin bayamnya ya. Terus habis itu masukin kemangi biar tambah segar. Ini kita aduk-aduk sampai sayurnya matang, terus masukin garam sama gula gitu aja deh. Tapi rasanya seger banget. Kalau sayur bening ala ibu kamu gimana?